Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara-saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali berjumpa dalam renungan harian hari ini Selasa 25 Oktober 2022. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang ke kebunnya. Di situ biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang di rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih, kita diberi wacana kerajaan Allah dan Tuhan memberi wacana itu dengan menjelaskannya dengan perumpamaan seperti biji sesawi yang diambil, ditaburkan, lalu tumbuh. Lalu seperti ragi yang diaduk-aduk dan seluruh adonan menjadi beragi. Ini sungguh-sungguh tanda kerajaan Allah merajai hidup kita saat ini dan di sini, di mana kita mengalami kerajaan Allah itu, yaitu yang pertama, ada pertumbuhan. Nah, semoga ketika kita melihat, merenungkan hidup kita, apakah hidup kita itu tumbuh atau mandek? Nah, semoga hidup kita itu tumbuh, semakin baik, berkembang, dan berbuah. Lalu yang kedua, kalau kerajaan Allah itu ada dan terjadi di dalam hidup kita, ada damai, ada kesejukan, di mana di sini disampaikan burung-burung di udara bersarang di rantingnya, memberi kesejukan, memberi kedamaian. Nah, apakah dalam keluarga kita masih ada kesejukan, ada kedamaian? Mari kita upayakan kesejukan dan kedamaian itu di komunitas keluarga kita, di gereja kita, di masyarakat kita, sehingga sungguh orang akan mengalami kedamaian, melegakan. Dan yang ketiga, ketika kerajaan Allah itu sungguh-sungguh meraja, semua orang terberkati, beragi, merasakan kehadiran Allah. Dan semoga sungguh kita mampu menghadirkan Allah untuk keluarga dan sesama, sehingga kerajaan Allah itu dirasakan, kerajaan Allah itu berasa, karena kita sungguh menghadirkan Allah yang meraja di dalam kehidupan kita ini. Dan semoga itu sungguh-sungguh terjadi. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.